saya Muhammad Khamis bin Baharudin, asal Sandakan Sabah, pre-graduasi jasa sarjana muda psikologi dengan pembangunan sumber manusia pada 2015 dan bekerja sebagai pegawai perhubungan industri di bawah Jabatan Tenaga Kerja Johor Bahru iaitu Kementerian Sumber Manusia. Saya Jani bin Kehapis, ijazah sarjana muda ukur bahan Fakulti Alam Bina dan bergraduasi pada tahun 2016. Nama saya Muhammad Fazri bin Abdul Latif. Saya adalah lepasan UTM yang mempunyai ijazah Chemical Engineering dan sekarang saya bekerja sebagai Process Engineer di Eco Oils. Hai semua, saya Nizam, pelajar kejuruteraan geometrik PhD di Universiti Teknologi Malaysia. Hello, saya Yen, alumni Permas, pernah ambil kos biologi di UTM. Hai, saya Kevin bin Jeffrey, bekas pelajar UTM, baru saja bergraduasi tahun lepas, tahun 2018, and sekarang saya bekerja sebagai pencara di salah sebuah private institution di Serdang. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yati Binti Nordin, merupakan pelajar daripada Fakulti Management, mengambil kursus ijazah sarjana muda sains pembangunan sumber manusia Intake 2012-2016, and currently I'm doing my own business dalam bidang food and beverage. Saya Felicia Robin, alumni dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan sekarang bekerja sebagai Site Engineer. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Felicia Robin Tisabana. Saya alumni dari Fakulti Management majoring in Marketing. Okay, sekarang saya bekerja sebagai Assistant Manager di salah satu local business di Serdangan. Hai, saya Thompson Paulus. Saya telah pun bergraduasi pada tahun 2017 dalam bidang kejuruteraan bioperubatan. Hai, nama saya Laika Desan. Dulu masa di UTM, saya dari Fakulti Biosciences and Medical Engineering. Saya belum bekerja dan sekarang saya sambung studi di UMS dalam bidang aquaculture. Hai, saya Sofia Nabi Awang, dari Construction Management, Fakulti Alam Bina. Sekarang bekerja sebagai Hai, saya Rosmini binti Abdullah, pemegang ijazah sarjana muda sains dalam kimia industri Intake 2013-2017. Hello, Assalamualaikum. My name is Dharma binti Abdul Mida. I am alumni of UTM in Faculty of Science, Mathematical Industry and was graduate in 2016. My current job is an account payable in a private company in Beaufort, Sabah. Merupakan mantan WDP Permas 2012-2013. Memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Permas sesi 2013-2014. Dirinya dilantik sebagai SC Permas UTM masa 2.0 PJK Multimedia Exco Multimedia and also Timbalan Presiden Permas. Terus sebagai AJK Makanan. AJK Makanan merupakan bekas Exco Sukan dan Kebudayaan dalam jawatan kuasa Permas. Exco Kebajikan masa saya tahun 1, ingin tahun 2 tu saya menjawab jawatan sebagai Timbalan Presiden. Nak buat poster, buat banner, buat video montage, kita pun boleh jadi photographer on the spot during during program. Yang penting saya kena jadi promoter. Sekiranya Permas ada buat program, saya kena promote lah program kami supaya orang Sabahan boleh join. Menjaga kebajikan buat ahli Permas yang lain. Every person memang jawatan lain-lain, tanggungjawab lain-lain. Dalam grup tu dia tak semangat, tak ada meeting. Tapi itu bukan halangan untuk kita. Kita bersatu, encourage yang lain lagi. Jangan sebab satu orang semua terus ikut, jangan. Sebab kita pegang tanggungjawab itu as a wakil Sabahan daripada Permas UTM. Permas ni ada kurang sedikit dari segi finance, dari segi moral support semua tu. But kita kena berbalik kepada kita punya komiti lah. Komiti tu kita tubuhkan memang untuk kita bekerjasama. So everything we do memang kita kena sama-sama lah, susah ke, senang ke, we together, okay?
Okay. What I've learned from Permas dulu, kasih sayang family to brotherhood to memang bonding dia kuat lah macam tu. And then we have one language lagi multiracial. Kita bukannya yang macam pilih-pilih bulu macam tu, tu yang saya suka lah. And then satu lagi, orang suka menyanyi and it make a good memory. Jadi at least nanti kita tinggalkan UTM tu and then kita ingat yang kita ada Permas, kita ada family dalam Permas dan kita ada kawan-kawan dalam Permas yang sentiasa ada sama kita walau di mana pun kita berada. Saya dapat kenal kawan-kawan yang dari different religion, different race, different place, but still sapaan. Ada masa untuk hangout, karaoke, BBQ, steamboat, main bola tampar juga, petang-petang, jogging. And then ada juga lah emotion-emotion macam itu cinta itu macam, tapi itu dululah, sekarang mungkin juga sudah. Okay. Untuk junior-junior Permas, pastikan jaga Permas bagus-bagus. Macam mana kami jaga, begitulah kamu jaga. Kalau boleh, improve lagi bagus-bagus, okay? Try create bonding antara ahli jaga bahasa, ahli-ahli Permas. Buatlah extra activity macam kami dulu. Kami suka buat BBQ, kami suka lepak sama-sama. Sometimes lunch ke dinner ke, sama-sama kan? Benda-benda macam ni akan membantu kita punya bonding tu develop dengan baik. Tidaklah kita kenal orang tu sebagai ahli jalan puasa saja, kita kenal dia sebagai kawan, kan? Kepada junior-junior Permas, please take care Permas, please support each other and please join program-program yang Permas adakan. Because for me, when I was a student back then, Permas is my home. Kepada adik-adik Permas yang mengenalikan Persatuan Permas di UTM, saya mengucapkan selamat menjujaya dan semoga adik-adik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dan semoga dengan adanya Persatuan Permas UTM ini, kebajikan dan juga ukhuwah mahasiswa dan mahasiswi Sabahan UTM akan terus terjaga dan akan kekal selama-lamanya walaupun telah pun menghabiskan pengajian di UTM nanti. Dan semoga usaha ini akan membuatkan adik-adik terus bekerjasama dan juga jika ada masalah di sana sini itu, itu memang satu lumrahlah dalam kita melaksanakan tugas. Apa yang penting kerjasama dan juga persefahaman antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas. Dan semoga maju jaya. Sayang Permas guys, bukan tentang ayat Permas tu, tapi ahli Permas tu. Orang tahu Permas tu, tapi macam mana kita sampaikan apa program yang kita pernah buat tu yang kita capai tu guys, itu yang penting guys. Be cooperate with each other, respect each other, sayang each other as a adik beradik. Sebab tanpa kamu, kamu dan kamu, tidak ada tu Permas. Sebab kamu lah pengganti, kamu lah pelapis. Dan saya harap in the next time, encourage adik-adik, ajar adik-adik tanggungjawab, tanggungjawab yang besar, yang kena pegang, yang memang betul-betul boleh bawa pergi jauh. Untuk junior-junior Permas, saya ni Permas, jaga Permas. Okay, untuk adik-adik Permas, do it better from before. I know you can do it. Handle all the problem and issues wisely. Dan teruskan usaha, saling bertoleransi, saling memahami, eratkan ukhuwah sesama sendiri dan teruskan perjuangan untuk membangunkan Permas. Sayang Permas. Hashtag Permas.